Ya, kondisi Indra ini gimana pada saat ini, Kak? Dia tuh beliau kapan masuk rumah sakitnya, terus gimana kondisi pada saat ini? Sebenarnya Indra udah mulai sakit 3 bulan yang lalu. Ya. Tapi keluarga baru bawa ke rumah sakit seminggu yang lalu. Ya. Setelah sampai di rumah sakit, ya. Gak tahu dia dikatakan positif. Oh gitu? Nah, sekarang Indra diisolasi. Teman-teman gak bisa menjenguk. Oh jadi gak bisa dijenguk sekarang ya? Iya. Karena dinyatakan COVID? Iya. Padahal penyakitnya bukan COVID? Bukan, diabetes, jantung, sama paru-parunya terkena cairan. Oh, paru-paru terkena cairan nih, Kak? Iya, kondisinya parunya sekarang membuncit, kakinya bengkak, iya. Badannya udah kurus banget. Sekarang udah kurus sekali ya? Iya. Makan masih lancar kan? Alhamdulillah sekarang di rumah sakit mungkin dikontrol sama perawat di sana, ahli gizinya. Alhamdulillah Indra sudah membaik, gula darahnya sudah menunjukkan normal, ya. Jantungnya sudah stabil sama tensinya sudah normal. Sudah normal. Cuma sekarang menunggu dari isolasi yang nggak tahu besok terakhir. Cek PCR lagi besok. Iya. Oke, semoga keadaan Brother Indra segera cepat pulih dan lebih baik dari sebelumnya, Kak. Dan semoga juga malam ini. Take my tea.
Thank you.
Oh,
Thank you.